Sampurasun Akang Ete. Persaingan motor naked sport di dunia di penghujung 2023 ini semakin ketat setelah beberapa bulan yang lalu Suzuki resmi merilis jagoan terbarunya dan Benelli resmi menjual Tornado 500. Kini giliran pabrikan sayap kapak yang telah resmi memperkenalkan jagoan terbarunya untuk menyasar segmen naked sport 500cc yang dibanderol dengan harga 95 juta rupiah. Akang Ete, simak ulasan berikut ini hingga selesai, tapi sebelum kita lanjut alangkah bijaknya apabila Akang Eteh menekan tombol subscribe-nya. Thailand Motor Expo tahun 2023 menjadi salah satu saksi di mana pabrikan sayap kapak telah resmi memperkenalkan motor naked sport terbarunya dengan desain yang cukup futuristik. Motor tersebut adalah Honda Hornet 500 tahun 2024. Memiliki desain yang mirip dengan CB1000 Hornet, desain CB500 Hornet juga telah dirancang ulang. Berfokus pada gaya motor sport modern, salah satu cirinya terlihat dari lampu depan berbentuk segitiga yang sudah menggunakan LED. Secara keseluruhan, motor ini masih menyajikan desain motor sport naked dengan posisi berkendara yang cukup santai di mana stang tampak cukup tinggi dan pijakan kaki yang agak maju. Model ini juga masih mempertahankan fitur unggulan yang digunakan pada model sebelumnya, seperti suspensi depan SFFBP berukuran 41 mm dari Showa dan rem cakram dengan kaliper radial dari Nissin yang hadir dengan dual channel anti-lock braking system. Adapun hal barunya terdapat pada layar TFT berukuran 5 inci yang memiliki kemampuan terhubung ke smartphone melalui aplikasi Honda Road Science yang tentunya fitur ini bakal memudahkan pengendara saat melakukan perjalanan. Selain itu, terdapat juga navigasi dan kemampuan untuk melakukan serta menerima panggilan telepon, Akang Ete. Tidak ketinggalan juga, terdapat fitur untuk mendengarkan musik termasuk sistem HSTC atau Honda Selectable Torsi Control yang dapat diatur dua level pengoperasian dan dapat dimatikan. Lalu, ada juga sistem HISS atau Honda Intelligent Security System untuk mencegah kesalahan pengapian. Kemudian, ada assist slipper clutch yang dapat memudahkan perpindahan gigi dan mengurangi penguncian roda belakang saat Akang Eteh menurunkan gigi. Beralih ke bagian dapur pacu, Honda CB500 Hornet telah mengusung mesin 471cc, 2 silinder DOHC, 8 katup berpendingin cairan dengan tenaga maksimal 47 TK dan torsi maksimalnya mencapai 43 Nm serta sudah mendukung standar emisi Euro 5. Di Thailand, Honda CB500 Hornet tersedia dalam 3 pilihan warna terbaru yakni Grand Prix Red, Matte dan Powder Black Metallic, dan Himalaya White, Akang Ete. Sedangkan untuk harga jualnya sendiri, motor ini dijual dengan bandrol 217.700 baht atau setara dengan 96 juta rupiah apabila kita convert ke mata uang Indonesia. Andai saja motor ini dimasukkan ke pasar tanah air, tentu kalau kita berbicara soal harga, yang pastinya motor ini akan memiliki harga yang jauh lebih mahal dengan harga di negara tetangga mengingat biaya PNBM di tanah air sendiri yang sangat melangit, Akang Ete.
Mungkin itu yang dapat Mimin suguhkan dalam kesempatan kali ini. Semoga tayangan barusan menjadi sebuah informasi yang bermanfaat, khususnya di dunia otomotif. Bagi Akang Ete yang menyukai tayangan ini, klik like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan jejak digital Akang Ete di kolom komentar yang ada di bawah ini. See you next video. Bye-bye.